Pemirsa, pejabat dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melakukan kerjasama dengan pelaku usaha di Jatim membahas peluang investasi dan perdagangan. Jawa Timur dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomian antar keduanya. Dan informasi ini pun sekaligus mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Selasa 6 Desember 2022. JTV bisa dilihat melalui siaran TV digital, lebih canggih dan lebih jernih. Mewakili kru yang bertugas, saya Fani Patricia pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV 100% Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan PDRB tertinggi kedua di Indonesia, Jatim merupakan mitra strategis Eropa di bidang perdagangan dan investasi. Data BPS menunjukkan Jatim merupakan provinsi dengan jumlah unit usaha tertinggi di Indonesia dengan 108,232 perusahaan terdaftar hingga akhir 2020. Bahkan selama 12 tahun terakhir, investasi Uni Eropa di Jatim mencapai 5,5 miliar US dollar dan telah menyerap 77 ribu tenaga kerja. Dengan nilai ekspor sampai Juli 2022 mencapai 1,4 miliar US dollar dan nilai impor sebesar 1,2 miliar US dollar. Salah satu negara Uni Eropa yang bekerja sama dengan Jatim adalah Belanda. Diwakili Konsul Kehormatan Belanda, kerjasama ini membuka peluang yang baik untuk mengembangkan investasi di Jatim. Tercatat dari total investasi Uni Eropa di Jatim selama 12 tahun, 5,1 miliar US dollar diantaranya merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Belanda dan Jawa Timur atau sekitar 90% lebih. Tadi data yang saya dapat, investasi EU itu ada di 5,5 juta US dollar, di mana 5,1 juta dari 5,5 adalah Belanda. Jadi angkanya sangat iya, 90% ya kira-kira. Bidang apa aja, Bu? Untuk bidangnya ini macam-macam ya. Jadi bidangnya ini mulai dari agriculture, sampai ke chemical, sampai ke furniture, sampai ke retail business, ini semua ada. Dan size-nya pun ini semua ranging dari yang small to medium enterprises sampai juga ke level multinationals. Itu tiap tahunnya mengalami kenaikan atau seperti apa nilai transaksinya? Kita harapkan seperti itu ya Mbak ya, karena itu juga ada presence kami di sini karena terus untuk mempromosi relationship antara dua ini sih, antara Jawa Timur dan Belanda. Kedepan, Belanda berharap investasi akan terus bertambah seiring dengan semakin eratnya hubungan Jatim dengan Belanda. Karena Jatim merupakan daerah yang menghubungkan Indonesia ke area Indonesia Timur, sehingga investasi dan perdagangan masih potensial melihat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Atiko Hasan, CTV.